Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari ma'asa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Subhanallah wa ta'ala nahmadu alladhi akramana bi al-imani wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام ورسوله ملك الملام اللهم صل وسلم وبارك وعلم على نبينا ونبينا محمد وعلى وأصحابه سادة الكرام وقاده عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد بلغ المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah bersama-sama kita jalankan dengan penuh ketaatan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah tertuang di dalam kitab suci Al-Quran, wasiat yang telah disampaikan mulai dari Nabi Adam alaihi salam kepada seluruh nabi-nabi dan rasul dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah wasiat yang berulang dalam kitab suci Al-Qur'an kurang lebih 50 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqullah." Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa makna yang pertama adalah hendaknya kita dapat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika telah menjadi khalifah bertanya kepada sahabat mulia Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud. Sayyidina Umar berkata, apa pendapatku mengenai takwa? Apakah arti daripada takwa? Maka Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud berkata, wahai Amirul Mukminin, jika engkau berjalan di suatu jalan yang sempit dan tiada jalan kecuali jalan itu yang kau mesti lalui, sedangkan jalan itu penuh dengan onak duri, apa yang kau lakukan? Maka Sayyidina Umar Ibn Khattab berkata, wahai sahabat Rasulullah yang mulia, aku akan menghindari sekuat tenagaku onak dan duri tersebut sehingga tidak merobek pakaianku, bahkan tidak melukai kulitku. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, itulah makna dari perbuatan takwa, yaitu kita menghindari maksiat agar tidak robek hati ini oleh dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, Al-Imam Ali karramallahu wajhah alaihi salam pernah ditanya oleh murid-muridnya tentang makna takwa. Maka beliau berkata, at-taqwa al-khawfu minal jahil. Takwa yang pertama maknanya adalah kita menanamkan di benak kita kekhawatiran akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak melaksanakan salat, ketika kita meninggalkan zakat, ketika kita meremehkan puasa Ramadan. Apa-apa saja yang telah diwajibkan Allah kita tinggalkan, bahkan kita melanggarnya. Al-khawfu minal jahil sekaligus menanamkan ketakutan azab Allah ketika kita melakukan yang haram, memakan yang haram, meminum yang haram, berkata yang haram, melihat yang haram. Inilah makna yang bertakwa, menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu minal jahil, kekhawatiran
tubuh kita akan keagungan Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Kaya Raya, Zat yang Maha Dermawan, Zat yang Maha Kasih dan Sayang, sehingga timbullah kecintaan kita kepada Allah Allah Fil Qahhar. Kemudian Al-Imam Ali Karamallahu Wajhah menerangkan makna takwa yang kedua adalah Al-Amal Bit Tanzil. Hendaknya ketika kita melakukan ibadah mahdhah, terutama seperti sholat lima waktu, sholat Jumat, berhaji, bersakat, berpuasa, berbakti kepada orang tua, cara menikah, cara menjalin nafkah, hendaknya sesuai dengan ajaran yang telah diturunkan Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diturunkan kepada murid-murid utamanya, yakni para sahabat-sahabat mulia, diturunkan kembali kepada tabi'in, diturunkan kembali kepada dilanjutkan dengan para pewaris Nabi, yaitu para ulama-ulama yang sampai sekarang tetap masih ada dengan izin Allah. Maka carilah mereka, bergurulah dengan mereka, yaitu mereka-mereka yang memiliki sanad ilmunya bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tasalsul ilmunya nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita sudah mendapatkan seorang guru seperti itu, ikutilah dia, belajarlah dengan dia, sehingga mudah-mudahan amal ibadah kita kabul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ali Karamallahu Wajhah menerangkan makna takwa yang ketiga adalah Ar-Ridha Bil Qarib. Allah sebetulnya tiap saat kita cuci, kita terima nikmat Allah setiap detik kita pakai, tetapi kita kurang bersyukur kepada Allah karena kita kurang rela atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita keluar dengan niat ikhlas hanya mengharap rela Allah, pulang ke rumah mendapatkan sedikit tidak sesuai harapan kita, kita tawakal kepada Allah, kita taslim hati ini kepada Allah, inilah hasilku hari ini, inilah kebahagiaanku hari ini, inilah rezekiku dari Allah hari ini, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah atas segala tetesan nikmat, maka disebut dengan asy-syakir, orang yang pandai berterima kasih. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia sebagai perantara lalunya nikmat Allah kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terima kasih kita kepada Allah belum dianggap sempurna. Maka kita wajib juga berterima kasih kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, handai teman kita, bos kita, tempat kita bekerja, karena rezeki Allah datang melalui mereka. Maka kita berterima kasih, maka bersyukur kepada Allah. Inilah syukur yang sempurna yang disebut dengan Allah Asy-Syakir. Ikhwan fillah wa rahimakumullah, ada dua macam jenis bersyukur. Pertama, syakir, orang yang pandai berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang baik-baik diterimanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam al-asma Allahul Husna yang jumlahnya 99, hanya ada satu terima kasih disebut, yaitu Asy-Syakur. Asy-Syakur juga maknanya berterima kasih, tapi fungsinya yang berbeda daripada Asy-Syakir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an,
wa qalilun min 'ibadillah syakur. Sungguh sedikit hamba-hambaku yang pandai berterima kasih kepada-Mu. Syakur artinya adalah orang-orang yang berterima kasih bukan hanya ketika mendapatkan nikmat, bukan hanya ketika mendapatkan keselamatan, bukan hanya ketika mendapatkan sehat afiat, tetapi ketika dia dicoba oleh Allah dengan kekurangan harta, dicoba oleh Allah dengan sentuhan penyakit, disentuh oleh Allah dengan musibah, dia tetap bersyukur. Salah satu yang dipuji oleh Allah, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yang disebut dengan syakur oleh Allah, antara lain Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan yang paling sempurna syukurnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ehwanillah rahimahullah. Kemudian makna takwa yang keempat, Al-Imam Ali rahimahullah wajah menjelaskan al-isti'dad li yawmil wahid. Orang-orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk hari keberangkatan. Semua kita akan berangkat menuju Allah. Tidak ada yang kekal abadi hidup di muka bumi ini. Sepanjang apapun usia makhluk hidup, semua akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan apapun yang telah dilakukannya di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai ladang ibadah untuk Allah. Hidupnya untuk Allah, ibadah kepada Allah, mencari nafkah, mencari redha Allah, mendidik anak-anak semuanya mencari redha Allah sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun hidup bertetangga, hidup bersaudara, semuanya yang dicari hanya redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang cerdas. Karena baginda Rasul juga di dalam hadis lain telah bersabda, Al-Kayyisu mandana nafsahu wa'amila lima fa'dan mu. Al-Kayyis artinya adalah orang yang cerdas hatinya. Seseorang boleh cerdas otaknya, tapi jika hatinya dungu, maka dia akan tersesat. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya cerdas, maka otaknya pun akan ikut cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa ingat Allah. Ketika ingat Allah, dia jalankan perintah Allah. Ketika ingat Allah, dia takut melanggar dosa karena ada muka Allah di sana yang lebih pedih, lebih menyakitkan. Boleh jadi di dunia ini istiqomah oleh Allah, tetapi ketika dipaksa sedang dimulai, apalagi yaumul qiyamah. Alhamdulillah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dengan takwa tersebut, mudah-mudahan ini kita jadikan bekal ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Karena ada perbedaan antara hidup dan kehidupan. Karena dunia ini bukanlah untuk kita kehidupan yang abadi, bukan untuk hidup yang lama. Tidak, ini adalah ujian. Ini adalah untuk kita memperbanyak pahala sehingga kita nyaman di sana, sehingga kita lesat di sana, bahagia di akhirat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Qur'an telah berfirman, pada zawalu fa'inna khair zadil taqwa. Hendaknya kalian senantiasa berbekal. Kita semua ketika pergi ke luar kota, kita berbekal uang, baju, pakaian, sampo, makanan. Bagaimana dengan perjalanan akhirat? Perjalanan yang cukup panjang, perjalanan menuju antara surga dan neraka. Maka Allah sudah ingatkan kita, berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal dalam kehidupan dunia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang bertakwa,
bahwa mereka dalam jabatan Allah sebelum di akhirat di dunia mereka sudah mendapatkan perhatian Allah. Al-muttaqun fi zimmatil lah. Bahagia, rezeki ketenangan, rezeki harta benda, rezeki pendidik anak yang mudah dalam pendidikannya, istri-istri yang saleh, banyak sekali rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan kebaikan di dunia dan akhirat bagi orang-orang al-muttaqun yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah Allah di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, "Wan aqibatu lil muttaqin." Kesudahan yang terindah akan disuguhkan Allah, yaitu surganya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, mari kita tanamkan keagungan Allah di dalam benak kita sehingga dengan menjalankan salat berjamaah di masjid, salat lima waktu, salat Jumat, ringan bersedekah, ringan menolong sesama, ringan dalam hal apapun, karena kita sedang biasa di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan takwa ini diri kita, pasangan kita, kita tularkan dan ajarkan kepada putra putri kita, lingkungan kita. Insyaallah dengan rahmat Allah akan timbul cahaya yang menerangi, yang mana cahaya itu dilihat oleh semesta, dilihat oleh makhluk-makhluk Allah. Kemudian mereka mendengar, mereka ingin mendapatkan kebaikan itu. Ini suatu nikmat dari Allah. Anda berdakwah di sisi Allah, dihitung pahala dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan yang harmonis dengan berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, keturunan kita, putra putri kita, hatta jalan kita al-muttaqin, al-mawnamin, al-mutiqin, dan dijauhkan oleh Allah segala macam dosa, dijauhkan oleh Allah segala macam kemalasan, dijauhkan oleh Allah kalah dan penyakit, dan semuanya kita di dalam rahmat Allah. Amin ya Allah.